Hi guys, welcome back to Candy Meow. Okay guys, so video kali ini Candy akan review iaitu villa mini. Candy buat villa tapi mini sebab dia kecil dalam dia. Jom kita start review. Jom. Okay, Candy memang dah ada dah dekat ni, Amos Park. So Candy buat dekat Amos Park. Ni dia villa. So villa dia warna coklat macam tu, coklat. Dia bukan coklat cute tapi ya tak tahu lah, cute. Cute. Tapi ni bukan kayu, bagi Candy bukan kayu. Tema kayu, okey. So kita review di depan ni. So depan ni macam ni lah, simple je. Tapi cantik juga dari tepi ni, dari cantik. So sini ada tingkap-tingkap kaca. So ni lah di samping belakangnya. Okay, belakang nanti kita review. Macam ni lah bentuknya. Okay. Macam ni kan. Cantik kan, dari tepi lagi cantik nampak dia. So guys, dari sini lah Candy buatnya. Cantik kan. Okay, jom kita review kat depan pula. Okay, sini dah halaman dia bukan rumput, dia macam ni, tanah. Dan sini ada Candy paling suka, iaitu ada tanaman, ada rumput, macam bunga pokok-pokok lah. Ada bunga-bunga, ada cherry blossom, pokok cherry blossom kecil mini macam ni. Okay guys, kita review kat sini. Sini ada juga tepi ni ada halaman rumput. So ada bunga warna putih and pink. Tu je lah Candy mampu letak sebab dah habis dah props. Dah 320 dah. Kan Garusov dah tambah lagi 20. So ni lah cukup lah. Okay lah, dah tambah sikit kan. So guys, dia punya ni ada tiang juga and ada wall lamp atas tu. Ada wall lamp lah, ada banyak wall lamp kat sini. So sini ada fence iaitu pagar, bagi nampak hiasan lagi cantik. And sini ada pokok hiasan. And sini pun ada pokok hiasan juga. So guys, ada dua pintu bahagian, satu sana, satu sini, tak tahu kenapa. Okay, jom kita review di dalam pula guys. Okay guys, jom kita masuk. Ni tangga dia warna macam ni lah, dia coklat-coklat macam tu. So ni bukan kayu rasanya, dia macam cute-cute coklat macam tu lah. So ni Candy guna pintu sliding door. Ni depan dia, masuk dia. So kita masuk ni dekat dengan tangga and dapur. And si tepi ni ada ni, ni lah tempat apa tu, kaca. Sini ada macam tempat duduk. Sekejap guys, kita ganti shadow dulu guys. Tak tahu beza shadow dia, tak nampak sangat. So kita masuk ni ada dapur. And sini kosong. And sini ada tingkap. So sini ada pintu sliding door juga, pintu belakang lah lebih kurang. And sini ada dua kerusi sahaja untuk kat dapur, siapa nak makan kat dapur. And sini ada carpet. And dapur dia simple je. And ada peti ais. And Candy letak apa tu, jam. Dekat dapur pun ada jam. And situ ada dua pokok hiasan. So background dia ada batu-bata warna hitam-hitam coklat. And sini ada kaca, apa tu, tingkap. And pintu sliding door. Ini pintu belakang dia. Pintu belakang ni ada kolam. So ini kolam dia. Kolam dia rendah je, tak ni pun. So ni tempat mandi kolam lah. And situ ada Candy letak pokok. Ada dua pokok, satu sana, satu sini. And Candy tak tahu nak tambah apa sebab sini kosong. Candy tambahlah bunga. And ini kolam pancut, air pancut punya. Okay, tu je lah guys. And sini ada ni, ada meja. Meja luar. So warna dia macam ni lah, warna dia coklat gelap sikit lah guys. And sini ada meja kaca. And ni ada guna pasu. Pasu petak comel kan. So kita guna tukar pasu pula. Okay guys, sini bahagian rumput lah. Sini tempat rumput. So boleh letak pokok, boleh letak bunga, sesuai lah. So ni belakang ni ada pokok hiasan juga guys. Tu je lah guys, simple je. So kita masuk ke dalam balik. Okay, tangga nanti kita naik pula. Tingkat 2. So ada 2 tingkat.
rumah ada tangga lah. And sini ada rak and ada cermin, ada lampu. So bagi aesthetic. And sini ada ni pintu sliding door and tepi tu ada macam fence, dia macam ada bagi corak. Kita masuk. Sini ruang tamunya. Okey, ni ada pokok hiasan juga and sini ada TV and ada rak. And ni ada carpet, ada meja kaca and ada sofa. Tempat ruang tamunya simple je. Dia villa tapi villa mini. Dia macam simple je, tak besar mana pun. Sebab luar dia macam nampak panjang tau. So sini ada pasu juga, tanaman. Kan ada tu, kan ada tingkap ni. So ni tak ada apa-apa, kosong. And sini tempat meja makan, iaitu meja makan dapur lah. Untuk meja makannya di sini ya guys. So untuk 4 orang. And bawah tu ada carpet and ada meja and ada tanaman juga. So simple je sebab kosong, banyak kosong. Sini pun kosong, tak tahu tak apa and props penuh. And ni pintunya, pintu sliding door yang sebelah sini pula guys. Situ pun ada wall lamp juga. Ni ada tiang. So sini pintu sliding door ni terpulang pada semua yang nak masuk. Yang masuk-masuk dapur and masuk-masuk ruang tamu, macam tu lah. Okay guys, kita masuk ke tingkat atas pula. So tangga dia warna jenila gelap sikit guys. Okay, ni dia. Kita pergi ruang mana? Ruang bilik dulu. So ni guna pintu sliding door. Tintong. Cute kan guys. So sini ada pokok hiasan. And sini ada rak TV and ada TV and ada dua tanaman, iaitu wah cantik ya kalau guna tanaman pasu dia petak. Cantik and warna putih. Wow. So sini ada carpet ni sengaja sebab ni bilik. Carpet ni ruang apa eh? Tak tahulah panggil apa. So sini ada bantal-bantal susunan macam ni. Ada pink, ada putih, ada coklat. Carpet bulat eh guys. So sini kita masuk ni ada tepi ni ada sofa, dua sofa and ada meja kaca. And sini ada tanaman. Oh, sini ada pokok hiasan juga guys. And sini tempat balkon juga. Balkoni ke apa panggil? Kalau bahasa Melayu balkoni rasanya. Rasanya lah. Okay, so kalau orang Indo panggil balkon kan. Kalau Malaysia balkoni rasanya, tak ingat lah. Pulang lah, tak kisahlah. So sini ada juga pokok hiasan. Dari sana pun ada pokok hiasan guys. Ada wall lamp juga atas ni. Ada dua. So ni kini tambah ni satu je, iaitu sofa. Sofa kecil je, biasa je. Oh wih, cantik guys view dia. Boleh tengok lah mouse park kat sini. Bestnya. So sini ada pintu sliding door ni lah untuk kita pergi balkon ni. So sini ada pokok hiasan, ada sekatan juga. Ini fence, pagar punya. And sini ya katilnya. So katil dia tembus guys. Sini props dah penuh. Kini tak letak gambar ataupun frame. Tapi okey lah, jadi cantik. Boleh tengok view kat sini. Ada perumahan. Wow, cantik guys. So sini ada juga apa tu, langsir. And sini ada tempat meja belajar, meja kerja. And sini ada rak. And guys, sini ada kerusi coklat guys. Cantik guys. So sini ada laptop and ada dua tanaman juga. And sini almari, almari baju guys. And bawah ni ada carpet. So ni bilik air, pintu dia kaca guys. And sini ada shower, ada toilet, ada okey pelan. So guys, ini ada apa tu, carpet. And ni ada meja, bukan meja, rak, sinki. So modern punya, modern. And ada apa, lampu. Apa nama? Cermin bulat. And sini belakang ni ada bathtub. And sini ada langsir juga guys. Langsir. Okay, itu saja. Okay guys, kita ke ruang sana pula. Ni dia ruangnya. So bila kita naik tu, dia macam tertutup sikit guys. So sini bilik and sini ada ruang. Ruang macam ruang kosong. So kan dia letak pokok hiasan. Ada 3, 1, 2, 3. And sini ada carpet merah.
And sini ada sofa warna coklat pula. Asyik warna putih je bosan tau. Sebab dia kena sesuai juga dengan tema villa warna dia. And sini guys, Candy guna meja putih and kaca. And paling you guys tahu tak, ni tanaman dia kaca warna hitam. Oh, cantik guys. And sini ada juga sama je. So ni macam tempat ruang, ruang kosong juga, iaitu bersantai santai. Siapa nak duduk kata benda dah macam berbudak kan. So sini ada carpet and ada bantal juga, bantal. And sini ada rak, rak TV. Okay. So sini ada penghadan juga yang diletak. Sini guys. So sini ada tempat balkon ni. Ada pintu sliding door ni tembus guys. Dia punya penghadang ni kaca juga tau. Ni lebih dekat, cantik guys. Dari atas. And situ ada walem sama je. So Candy sekat je sampai sini je guys. And satu sofa tu je guys. Tu sahaja sebab okay lah guys, cantik guys. Okay guys, Candy dah selesai review. So guys, ini Candy akan tambahkan, iaitu Candy bagi ID props Villa Mini, Villa Mini Cute Chocolate. Lebih kurang lah macam tu. Okay, kita upload ya. So guys, Candy upload ya. Prop save data upload. So nama dia Villa Mini Candy Meow. Okay, Candy Meow. Kau nak tukar? Tak payah. Villa Mini. Okay, accept. I agree. Send. Okay, ni dia guys. Ini kod kan ID propsnya. So kalau you guys tak nak tengok kat sini, Candy akan dekat, dekat pula. Candy akan letak di description. Okay. Okay guys, sampai di sini saja video kali ini. Kalau you guys suka dengan video kali ini, jangan lupa like, comment and subscribe. Okay, see you next video. Bye.